kali ini kita sedikit mengulik lagunya Jambrut di lead utamanya. Jadi beberapa lagu sebelumnya kita sudah coba bahas chord ya, chord sama melodi-melodi yang buat lagunya keren ya. Terus kita ini khusus untuk membahas lead utamanya saja. Jadi saya sudah coba mencari referensi untuk lagu ini dan alhasil saya tidak menemukan yang mengcover. Saya tidak menemukan, mungkin bukan tidak ada, mungkin saya tidak menemukan. Saya cuma pengen tahu mainnya dari mana gitu. Ada yang main tapi menurut saya kurang tepat gitu. Jadi saya coba, ini sependengaran saya, mungkin teman-teman ada yang lebih master bisa komen saya salah atau gimana. Tapi saya coba mainkan di chord yang sama. Jadi sebelumnya saya sudah bilang ini saya ingin memberikan tutorialnya saja, tapi saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya pastikan ini tidak false kalau kalian mainkan. Ini pendengaran saya saja. Jadi untuk teman-teman yang sudah jago, saya rasa salah tempat kalau untuk mengkritik. Karena ini saya ingin berbagi saja. Saya sudah coba cari beberapa referensi di YouTube, tapi tidak ada yang membahas tentang lead-nya lagu Jambrut yang berjudul Sick. Ada cover, tetapi menurut saya juga kurang cocok ya. Jadi kita langsung aja. Oke, saya mainnya dari fret 5 ya, tali 3. Senar 3 dari fret 4 di itu di gitar listrik ya. Kita main di akustiknya saja. Sudah di situ? Kita lanjut. Di sini dia cepat ya, kalau saya lambat kayaknya suaranya agak berubah ya. Pertama, saya ulang dari pertama ya, saya agak bingung juga ininya supaya kalian paham. Matanya di senar 5, fret 7 ya. Terus kita main di kunci kecilnya. Saya main dari senar 2 ya. Senar 2. Kalau kita listrik dia nggak perlu begitu. Gini. Tinggal naik aja. Oke begitu. Saya ulang ya. Pertama ya biar nggak bingung ya. Habis mati di sini kita main lagi. Udah begitu.
4, 5, E. Lanjut. Di senar 7, fret. Sorry. Senar 6, fret 7. Dua kali. Lanjut. Saya ulang ya. Kita ulang pelan ya dari pertama ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.